Pengalaman panjang kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan sudah sejak 1997 lalu. Hampir setiap tahun Sumsel mengalami kebakaran berskala besar. Terakhir tahun 2015, kebakaran merusak 736.000 hektar lahan gambut. Upaya dilakukan untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak. Salah satunya dengan membuat demplot di desa Sepucuk Ogan Komering Ilir. Upaya kerjasama Balai Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pemerintah daerah. Lahan gambut seluas 20 hektar ini diperbaiki dengan penanaman pohon sejak 2010. Ada 25 jenis tanaman lokal hutan rawa gambut. Sudah mulai tumbuh, diantaranya ramin, meranti, jeluntung rawa, punak, dan perupuk. Pemulihan dapat dipercepat dengan teknik silvikultur. Untuk jenis-jenis lokal, sebenarnya secara alami kan dia butuh genangan di sepanjang hidupnya ya. Saat ini kita memperoleh lahan yang tidak pernah tergenang lagi. Namun dengan perlakuan silvikultur khusus yang kami sintesis selama hampir 20-an tahun, itu kami berhasil mengembangkan jenis-jenis lokal pada areal yang watak alaminya sudah hilang. Demplot diharapkan jadi area konservasi untuk tanaman lokal hutan rawa gambut agar tak kepunahan. Priskilur Mizan, Kompas TV, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.